سلام. Cikgu maaf nih. Maaf sih. Saban, bapak. Arara Aidan. Yalah, assalamualaikum. Ya itu tadi baru selesai sholat Jumat di masjid terdekat dengan tempat tinggal kami. Khotbahnya tadi ada tentang Arafah. Cukup ya, cukup menggugah hati sebenarnya, karena tujuan kami itu pergi ke sini dan agar istri bisa mendapatkan gelarnya PhD, juga diantaranya adalah kami mempelajari bahasa Arab, kemudian bisa juga menaikkan ibadah haji dari sini ataupun umroh ya. Tapi ya qadarullah, sudah usaha tapi ketika datang di sini Allah takdirkan pandemi melanda dunia, jadi semua masjid di sini waktu itu ditutup, sholat di rumah masing-masing. Tempat berinteraksi hanya sebentar dengan orang-orang Arab. Allahu Akbar. Subhanallah. Jadi untuk komunikasi tidak intens ya, karena hanya ketemu di masjid. Dan orang-orang melakukan apa-apa sudah online. Tidak seperti sekarang, sudah mulai longgar. Nah, kemudian untuk umroh ataupun haji, qadarullah ya ada saja musibah yang menimpa kami, yang menyebabkan kami tidak memiliki cukup dana baik untuk umroh maupun haji. Pun untuk haji pun ternyata di sini tidak mudah. Kalau umroh masih bisa, di sini masih mudah. Hanya saja memang itu tadi pembatasan-pembatasan terkait pandemi. Jadi kami qadarullah belum bisa. Begitu sudah mulai agak longgar, kami terkena musibah yang bergantian, sehingga kami tidak memiliki cukup dana untuk melaksanakan ibadah umroh. Seperti itulah. Ya ini apaan ya, bukan ingin curhat tapi berbagi kisah saja bahwa sebaik apapun usaha kita, kalau memang Allah tidak takdirkan maka sudah gitu kan, tidak akan terjadi. Meskipun hal itu lebih baik daripada kita tidak mencobanya sama sekali, seperti itu. Contoh misalnya ada orang tahu bahwa minum khamer itu atau minum minuman keras itu berdosa. Nah, seharusnya dia
atau orang tersebut tidak melakukannya lagi. Tapi alih-alih menjauhi perbuatan minum-minum, orang tersebut justru dengan bangga memposting video ketika dia dan teman-temannya asik minum minuman keras. Nah, itu kan bertolak belakang ya. Maka sejak postingan itu diunggah, perkataannya itu tertolak. Begitu pula orang yang mengaku mengetahui bahwa tidak berjilbab itu adalah perbuatan dosa. Tapi di satu sisi, di sisi lain maksudnya, orang tersebut justru posting menampakkan auratnya, menampakkan rambutnya sambil tersenyum. Yang menandakan apa? Bahagia, bukan merasa apa namanya? Merasa gimana ya? Sedih gitu, bukan. Itu kan bahagia, senyum itu bahagia. Dan pada saat itu maka perkataannya bahwa dia tahu bahwa berjilbab, tidak memakai jilbab maksudnya, atau menanggalkan jilbab itu berdosa, dan dia ingin berjilbab itu tertolak. Karena apa? Karena dia menikmati itu. Kalau memang tidak menikmati, ya tutuplah aurat. Kalau belum bisa tutuplah, tutup menutup aurat, maka tidak usah posting aib diri sendiri. Itu kan aib itu, minum minuman keras, tidak menggunakan jilbab, itu bagi seorang muslim aib itu. Seorang muslim ataupun muslimah yang benar itu sebisa mungkin menjauhi perbuatan yang memamerkan aib, berjudi, terus berzina, seperti itu aib semua itu. Anda kenapa harus bangga diposting sama sini gitu kan? Ya kurang lebihnya seperti itu. Kenapa jadi melenceng ya, jadi lebar banget pembahasan. Ya intinya semoga Allah berikan kita kemudahan untuk kita semua melunasi hutang-hutang kita, menafkahi keluarga kita dari harta yang halal, dan semoga Allah mudahkan kita, berikan kita kelimpahan harta agar kita bisa segera menunaikan ibadah haji sebelum ajal menjemput kita. Ya, semoga bermanfaat. Barakallahu fiikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.